guys, kita isi dari dua sisa dua bar. Untuk full tanknya berapa kita lihat ya. Kita mengisi V power shell. Oke guys, jangan lupa di like, share, and subscribe anything you need. Tanggal 11 ya? Iya, benar. Total berapa kita lihat guys, 6 liter hampir full, berarti 2 bar itu sisa 5 literan ya, 7 liter. Enggak usah, di sampai pinggir aja udah cukup deh. Ya, 7,5. Total dari 7,56 liter, total 104.000 rupiah. Ini yang paling males nih kalau di Shell. Semoga Shell bisa improve ke depannya. Pembayarannya cuma satu, antrinya panjang. Intermezzo sedikit, harga Shell sekarang 12.920, yang V-Power-nya 13.780, V-Power Diesel 13.590, yang V-Power Nitros nggak ada di sini. Gitu guys. Oke, ya paling plus minusnya yang gunain Shell nanti gue bahas di video selanjutnya ya guys. Jadi guys, gue udah ngisi bensin di Shell untuk full tank dari 2 bar sisa di CBR 150R itu. Totalnya 7,56 liter atau 13.780 kali 7,56, 104.177 rupiah. Lumayan mahal juga, tapi nggak apa-apa, worth it lah pakai Shell tuh. Dapat bonus poin juga di membernya. Udah gitu lagi ada promo ini nih, bukan promo sih, lagi ada edisi ini, kita beli lagi sih ini 115.000. Gue udah punya satu yang lama, nanti tanggal 11 Juli bakalan muncul yang warna putih Ferrari Daytona SP3. Kayaknya bakal beli lagi deh. Ini lagi ngumpulin juga sih, karena syaratnya itu kalau nggak salah 15 liter buat motor akumulasi, dia bisa diakumulasiin gitu guys. Kalau untuk pembelanjaan 150.000 rupiah di Select Daily To Go. Oke guys, ini gue dipakai buat harian motor CBR 150R ini, untuk naik motor ke kantor. Tapi nggak selalu bawa CBR sih, gue kadang bawa Mio, kadang bawa Honda Beat. Honda Beat udah pernah belum ya? Kayaknya belum deh, selama gua kantor di sini. Itu guys, ya keluh kesahnya pakai CBR 150R di kemacetan ya, sedikit pegel sih wajar, tapi untuk di kelasnya dia paling nggak pegel dan paling enak dipakai. Dan juga irit bensin yang gue suka, walaupun ini udah di remap tapi nggak terlalu boros sih, masih dapat di MID-nya masih dapat 40,5. Kalau untuk full to full ya gue pernah hitung ya rata-rata sih 39 km per liter sampai 40 km per liter. Kalau di MID-nya ya segitu nih, bisa dilihat nih guys. Tuh 40,6 km per liter. Ini gue delete, gue reset buat ngitung lagi ke depannya. Kalau gua trip B itu buat oli, trip A itu buat isi bensin. Gitu sih guys. Kilometernya udah 5113 ya. Untuk odometer di CBR 150R ini. Ini udah hampir udah setahun setengah sih ya motor ini gua pakai, dari awal tahun 2022 sampai sekarang. Itu guys ya, keluh kesahnya pakai CBR 150R emang paling lemot. Ya nggak apa-apa lah, gue juga nggak ngebut-ngebutan. Dan juga untuk
riding posisinya enak buat dipakai harian ataupun dipakai macet-macetan. Dan ini adalah fitur wajib, aksesoris wajib sih menurut gue kalau lu sering riding pakai Google Maps, karena nggak sering berhenti-berhenti jadinya. Ini juga kuat banget sih, merek Goop P30, dan untuk holdernya itu Moto Wolf. Gue udah pernah bahas ini kok, gitu guys. Dan ini pakai kingnut kiri kanan, 80.000. Jangan lupa di like, share, dan subscribe untuk channel Anything Unit. Ditunggu update video-video selanjutnya.